Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma dalam materi penyebaran tumbuhan berbiji Dan ini adalah bab ke-6 dimana kita akan membahas mengenai anemokorus berbulu Jadi kalau di bab 1 sampai 3 kita bahas spesifikly mengenai zukori yaitu penyebaran oleh hewan Kemudian dimulai dari bab 4 sampai masih di bab keenam 6 ini kita akan membahas mengenai penyebaran oleh angin nah anemokorus sendiri itu menyatakan sebuah tanaman yang proses penyebarannya dia menggunakan angin. kalau cara penyebarannya yaitu penyebaran oleh angin namanya adalah anemokori. oke dan di bab kelima kita udah bahas mengenai anemokorus. nah di bab keenam ini kita akan lebih spesifik lagi ke anemokorus berbulu. untuk itu langsung aja kita mulai. Banyak dari buah-buahan itu membentuk suatu bulu-bulu uh, dan biasanya ada bulu-bulu yang diturunkan atau berasal dari style-style uh, yang sudah berambut dari awalnya seperti di klematis atau di spesies-spesies avens dan juga spesies anemones tapi ada juga buah-buah yang bulunya itu berasal dari perianth yaitu seperti contohnya di famili-famili serge yaitu si perese. Dan ada juga buah yang bulunya itu berasal dari papusnya, yaitu sebuah struktur kalix seperti di dandelion atau di spesies Tra tragopogon. Nah biasanya buah berbulu ini itu memiliki seikat rambut di ujung dan biasanya rambutnya ini mengkilat dan uh, biasanya kalau misalnya kalian lihat itu jarang yang ke, di kedua ujung biasanya di salah satunya ujungnya aja dari bijinya. Contohnya seperti fireweed, milkweed juga dog dogbane. Nah, kalau di buah dan biji yang berbulu, jadi tidak hanya uh, bijinya saja. Ini kan tadi biji berambut. Kalau yang berbulu itu biasanya perikarpnya atau mantel dari bijinya itu dibungkus oleh rambut yang seperti kapas. Jadi lembut sekali. Contohnya adalah seperti willow, poplar atau kapuk, kapas dan juga pohon balsa. Bahkan di beberapa kasus, rambut-rambut ini itu bisa memiliki fungsi ganda yaitu yang pertama dia akan e, berfungsi sebagai dalam penyebaran air dan juga dia bisa berfungsi dalam proses penyebaran angin jadi di sini tumbuhannya tidak hanya e, menggunakan satu media saja untuk penyebaran bijinya dan ini sangat bagus sekali nah kalau di tumbleweed contohnya ya Keseluruhan tumbuhannya, atau uh, sebagian dari uh, struktur tumbuhannya yang berbuah, itu akan hancur atau terbuka, dan akan tertiup ke seluruh uh, negara, ataupun uh, perdesaan, atau di uh, lingkungan. Ya, dan ketika mereka tertiup ini, mereka akan menyebarkan biji-bijinya, atau benih-benihnya seiring dengan perjalanannya mereka di tumbleweed ini, contohnya seperti uh, thistle russian, pigweed, kemudian uh, rose of Jericho dan windballs of the dari uh, rumput spinifex di, uh, di di Indonesia ada dan juga di gurun-gurun Australia. Nah kalau untuk popis, popis ini memiliki mekanisme di mana angin itu harus Mendorong atau uh, mendorong uh, tangkai dari popis ini ke, ke, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, jadi mengayunnya. Dia harus mengayunnya hingga benih ini akan keluar dari kapsul, dan dia akan terlempar melalui pori dekat dengan atas kapsul. Jadi, tiap-tiap dari anemocorus itu memiliki mekanisme-mekanisme yang berbeda-beda. Jadi, dari yang... Dari yang di bab kelima kita bahas mengenai anemokorus yang memiliki sayap, kemudian di bab keenam ini kita fokus ke anemokorus yang memiliki rambut maupun bulu itu sangat beragam sekali. Nah nanti di bab keenam, eh, sorry ke tujuh kita akan membahas mengenai penyebaran oleh air. Untuk itu langsung aja kalian klik bab tujuh dan kita ketemu lagi di sana. Oke, okay? goodbye.